pemirsa, jumpa lagi dengan Chan Krekes di sini, si pembawa berita yang sangat kekinian. Kali ini Chan akan membawakan berita mengenai beasiswa terunik di dunia. Buat para orang tua yang anaknya suka main kelereng atau yang sering kita sebut gundu, sekarang ada cara untuk menyalurkan kesenangannya loh, tapi juga ada banyak manfaatnya. Di Amerika, ada sebuah acara turnamen kelereng tahunan yang memberikan beasiswa bagi para pemenangnya. Nama acaranya adalah National Marbles Tournament. Para pemain kelereng atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Mibsters harus diikuti oleh anak-anak usia mulai dari 8 tahun sampai 14 tahun. Anak-anak yang memenangkan turnamen tersebut akan mendapatkan beasiswa sebesar $1,000 atau hampir senilai 14 juta rupiah. Lemes banget pianonya. Bukan hanya itu saja, bagi para pemenang akan diberikan julukan King and Queen of Marbles. Wow, raja dan ratu ya, hebat sekali. The National Marbles Tournament ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1922 dan setiap tahunnya memberikan 4 beasiswa bagi para pemenangnya. Wah, siapa sangka ya, ternyata dari bermain kelereng kita bisa mendapatkan beasiswa. Mudah-mudahan aja di Indonesia ya, tiap Agustusan ada balap kelereng mendapatkan beasiswa. Udah dulu deh ya, Encan mau minta Mama Eda beliin kelereng juga. Siapa tahu bisa ikutan di sana. Jangan lupa saksikan Encan Breaking News berikutnya ya pemirsa. Sampai jumpa.